Dealer job terkini Ganjar Pranowo hadiri Job and Education Chat Fair 2023 di SMK Negeri 1 Kabupaten Cilacap eksklusif jurnal media. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terus gencot mengatasi kemiskinan ekstrim di Jawa Tengah. Salah satu upaya Ganjar ini sedang menyerap tenaga kerja SMK dengan melakukan link and match bersama industri dan perusahaan. Hal ini terlihat dalam kegiatan Cilacap Job and Education Chat Fair 2023 di SMK Negeri 1 Kabupaten Cilacap hari Kamis 2 Februari 2023 eksklusif jurnal media. Yang perusahaan asing ini ngomong gini, apakah saya boleh ngomong sama mereka? Apa mau tanya soal apa? Hadir PC Bupati Cilacap, Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah Kabupaten Cilacap, kepala sekolah SMK, SMA se-Kabupaten Cilacap untuk mengikuti Cilacap Job and Education Chat Fair 2023 di SMK Negeri 1 Cilacap, Kabupaten Cilacap, hari Kamis 2 Februari 2023. Melalui link and match, kata Ganjar, sekolah SMK bisa mendapatkan gambaran kebutuhan perusahaan untuk tenaga kerjanya. Ganjar memberikan masukan dari perusahaan juga akan melakukan evaluasi terhadap kegiatan belajar mengajar di SMK, baik dari sisi kurikulum maupun non-kurikulum, sehingga anak-anak akan dapat mampu skill maupun unskill. Dengan cara ini, anak-anak bisa dibantu dan ada ruang pengalaman dan syarat yang ada untuk mendapatkan pekerjaan link and smart sangat terbuka bagi siswa-siswi SMK berprestasi, khususnya dari keluarga kurang mampu, dan hal ini untuk mengatasi kemiskinan ekstrim di Kabupaten Cilacap. Sania Rento, Tim Liputan Jurnal Media, like, subscribe, share, dan komen.